Halo teman, masih di Auto Inventor ya teman ya. Oke teman, kita mau buat sheet metal lagi ya. Kita klik new, metric, sheet metal, oke. Oke, kita mulai sketch teman. XY plane, ya. Kita buat rectangle ya. Oke, kita beri dimensi. Tingginya 85. Nah ini ya, oke. Panjangnya 195 ya, seperti ini ya. Kemudian kita delete ya dari bagian bawah seperti ini. Oke, kita free fillet 20. Oke, finish sketch. Kita buat bokeh ya, origin XY. Nah, kita offset sejauh 175. Nah, seperti ini teman ya. Kita sketch lagi di workline ini teman. Nah, kita project geometri dulu ya. Nah, batas-batasnya. Oke. Kita buat rectangle lagi. Kita beri dimensi ya. Panjangnya 70 ya, ini lebarnya 15 ya, ini kita nolkan ya jaraknya ya, jaraknya kita nolkan ya, ya. Nol. Oke, ini kita tengahkan juga teman, 62,5. Oke, setelah itu garis bagian bawah kita delete ya. Oke, kemudian kita beri radius fillet. Oke, misalkan 6. Oke, finish sketch. Kita klik loft plane teman-teman ya. Profil 1 kita klik ini. Profil 2 kita klik ini, garis kecil ini. Oke. Jadi seperti ini ya. Kita klik oke. Kita tekan F6. Pokoknya kita sembunyikan dulu ya visibility-nya. Setelah itu kita membuat sketch lagi di sisi sini teman. Sketch. Ya. Kita project geometri, ya seperti ini ya. Kita offset. Ya. Kita beri dimensi dulu ya. Kita beri dimensi 25 ya. Sisi yang berdiri ya. Oke, 25 ya shape-nya. Oke. Kemudian kita extend ya. Garis ini oke, seperti ini. Kita buat satu garis lagi di sisi sini, teman. Ya. Kita sejarkan ya. Ya. Ini kita beri dimensi sama 25 ya. Ini 110. Ya. Sebenarnya teman ya. Kemudian garis ini kita delete. Kita trim. Kemudian kita finishing pakai ini ya. Fillet ya. Untuk atas ini R10. Oke. Untuk bawah kita beli 5 ya. Oke, selesai teman-teman. Kita klik finish sketch. Kita cut ya. Kita klik profil 1, 2. Oke. Kemudian kita sketch lagi di sini ya. Kita project geometri ya seperti ini ya. Kita buat garis saja teman. Ya, di sini. Oke. Kita beri dimensi ya.
misalkan 45. Oke. Kita finish sketch dulu. Oke. Sisi sini kita cut, teman ya. Cut. Nah, ini ya. Ya. Untuk sisi sebaliknya sini kita buat walkline dulu, kita mirror aja teman. Tekan F6, ini kita mirror. Feature-nya kita klik yang ini ya, garis ini ya. Oke. Mirror fill-nya kita klik yang ini ya, walkline ya. Ini sudah nampak ini ya. Klik OK. Kita tekan F6. Oke. Setelah itu kita sketch lagi ya di waktu ini ya, kita tekan F7. Nah, permukaannya ini kita ratakan teman-teman, kita punya geometri ya sini ya, kita proyeksikan. Oke, kita buat rectangle lagi. Ini teman ya, kita potong sisi atasnya ini ya. Oke, ini sketch kita cut, distance all kita pakai yang dua arah ini ya, ya seperti ini ya. Oke, setelah itu waktunya kita sembunyikan. Nah, buat ketiganya kita sembunyikan teman-teman. Ini ya, kita matikan ya. Oke. Setelah itu kita beri ketebalan ya. Misalkan 3 mili. Nah, seperti ini ya. Apply. Kita tekan F6. Nah. Oke, kita lihat bentuk sheet metalnya teman. Ya, seperti ini ya. Go to part. Oke teman, sampai di sini dulu ya untuk membuat sheet metal ini ya. Untuk kelanjutannya di video saya selanjutnya. Oke, makasih teman-teman.